Nah, sahabat hobi-hobi, Rainbow-nya sudah pergi ya. Nah, nggak ada lagi. Ya. Dia sudah pergi main hari pagi. Ya. Nanti siang kalau dia kembali kita videokan lagi. Oke. Nah. Sekarang kita juga berangkat kerja. Rembo baru pulang, langsung mandi. Kita ambil jangkrik dulu ya. Ini ya, jangkriknya sudah saya ambil. Jadi sahabat hobi-hobi, biar dia rajin pulang, setiap pulang kasih jangkrik. Jadi setiap pulang kasih jangkrik biar dia ingat pulang. Oh. Jadi begitulah cara merawat si Rembo ya. Dia saya pelihara dari kecil. Nah, dari kecil saya pelihara. Kemudian udah besar saya lepaskan. Dan dia bisa pulang sendiri, dan setiap pulang saya beri dia jangkrik. Nah. Dia kembali ke kandang. Dia sudah pergi seharian ini. Sekarang udah siang, jam 12. Tadi dilepas pagi ya. Nah, sekarang jam 12 dia pulang mandi. Nanti dia akan pergi lagi ini. Ya, udah kenyang dia pergi lagi. Nah, dan sore dia akan pulang lagi. Ya, itu pun kalau pulang ya. Kejadian kemarin dia nggak pulang. Ya, panik saya. Jangan-jangan dia tidak akan pulang. Ternyata siangnya dia pulang. Oke, sahabat hobi. Ya. Bagi yang menyukai hobi-hobi, silahkan di-subscribe. Oke, terima kasih. Sahabat hobi-hobi, ini berita duka sahabat hobi-hobi. Ya. Ini si Rembo tidak pulang ya. Sudah 7 hari. Sekarang hari ke-7 sahabat hobi-hobi ya. Nah, bisa dilihat ini jangkriknya sudah jadi mumi. Ya, sudah kering sahabat hobi-hobi, jangkriknya sudah kering nih. Nah, ya kan sudah kering. Karena si Rembo tidak pulang. Ya. Kemungkinan si Rembo ini ditangkap sama orang sahabat hobi-hobi ya. Karena Rembo ini jinak ya. Apabila ada orang yang mendekat, dia tidak akan lari. Dan biasanya kalau si Rembo tidak pulang itu, kalau dia tidak tidur di dalam kandangnya, dia biasanya berada di atas pohon itu ya, atau pohon ini. Dan suaranya akan terdengar ya. Nah, biasanya di atas pohon ini. Dan selama 7 hari ini si Rembo tidak kelihatan dan tidak terdengar suaranya lagi sahabat hobi-hobi ya. Oke sahabat hobi-hobi, jadi inilah video terakhir si Rembo ya. Nah, Rembo sudah tidak ada lagi sahabat hobi-hobi ya. Sudah 1 tahun bersama saya, dan dalam waktu setengah tahun ya
ya sekitar setengah tahun atau 6 bulan Rembo itu saya lepaskan, saya bebaskan, dan dia selalu tidur di dalam kandang ini ya. Nah sekarang dia tidak ada lagi, sahabat OBB. Dan 7 hari yang lalu Rembo ini kita lepaskan pada paginya, dan siangnya dia pulang makan, mandi ya, kemudian terbang lagi. Dan sorenya dia mulai tidak pulang, dan sampai hari ke-7 yaitu hari ini dia tidak pulang, sahabat OBB. Sampai-sampai jangkriknya 7 hari yang lalu sudah keringnya. Oke sahabat OBB, terima kasih sudah menyaksikan video hobi-hobi. Jangan lupa di subscribe ya, kemudian like. Oke sahabat OBB, sampai bertemu lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.